Halo teman-teman, selamat pagi ya. Senang, selamat. Coffee. Iya, this coffee time. Ini itu, Ma. Iya, saya. Nah, selamat pagi di sana. Selamat siang di sana, selamat pagi di sini ya teman-teman. Saya mau ngasih tahu. yuk kita unboxing. Kemarin beberapa hari saya pesen apa ya? Ayo kita buka. Dan ini sebenarnya juga produk Indonesia ya. Produk Indonesia yang jualan juga orang Indonesia. Saya beberapa tahun sudah memakai produk ini ya. Excited. Not really. I know really what you mean. Ini dia. Kelihatan? Sabun. Produk kutu-kutus tanamu tanami. Nah, ini saya selalu pagi, siang, dan malam saya selalu memakai sabun ini untuk muka ya. Sabun ini sangat bagus untuk muka dan untuk badan juga ya. Tiga, wow. Empat, saya ada empat biji. Oh, ini dia nih, dapat free gift. Lihat apa ini? Kunyit instan, kurkuma longga. Ha, dikasih serbuk kunyit. Kebetulan kemarin kita juga bikin jamu ya, jamu kunyit. Sekarang dikasih serbuk kunyit nih. Terima kasih, terima kasih. Ini saya, ini produk dari Balipura. Balipura Home Industry. Ya, ini produksi dari Bali, teman-teman. Saya pakai ini sudah bertahun-tahun, enak sekali. Enak sekali dipakai. Ini makok tes. Ya, sih. Kutus. Kutus. Oke. Okay. Kutus. Hey, it's soap for me. Yeah, you can use oh, it. But I think this said use a little bit paling. Ah, yeah, oil? A little bit paling. Dia sedikit memutihkan tapi dengan cara pelan-pelan. Oke, okay, terima kasih teman-teman. Selamat beraktivitas. Bila mana itu kata yang kurang berkenan dan kurang dipahami, saya minta maaf. Terima kasih yang udah subscribe YouTube channel saya Nur Jaulan. Yang belum, please support. Nah, saya minta maaf mungkin beberapa minggu ini saya lambat berkunjung ya. Terima kasih, pastinya saya akan berkunjung kembali ke teman-teman. Thank you, bye-bye. Selamat beraktivitas. Thank you, bye. Mari kita ngopi. Dan boleh-boleh ya. Eh, kopi. Wat is dat? Dat is een soort van poeder? Kurkuma. Oké. Okay. Kunyit instant. De gele gember. Ja. Ja. Interessant. Ja, die is heel goed. Ja. En ik kan gewoon... You can put it just like an
tea. Ya, penasaran juga. Coba nanti kalau saya sudah nyobain, saya kasih tahu teman-teman ya, bagaimana rasanya. Oke, thank you, bye-bye.